Salam sejahtera. Today, Teacher will teach a topic about relationship in time. First, we will learn about relationship in time between minute and second hubungan di antara minute dan saat. Oke, okay. look at this face clock. Muka jam, kita dapat lihat muka jam ini ada tiga jarum: satu, dua, tiga. Jarum yang pendek ini kita panggil hour hand, jarum jam. Jarum yang panjang ini kita panggil minute hand, jarum minute. Jarum yang panjang ini yang tidak ada anak panah pada hujungnya kita panggil second hand jarum saat. Look at this face clock muka jam garis-garis ini kita panggil graduation senag tan ada enam puluh senag tan semuanya murid-murid boleh kira Mula dari sini Hingga Sini Oke okay. Muka jam ini menunjukkan pukul 7 15 Minit Kenapa 15 minit? Mari kita kira sama-sama, sengatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas menit. Apabila second hand jarum saat ini bergerak mula dari nomor 12. Gerak lalu enam puluh setengah ini hingga nomor dua belas semula. Maksudnya, jarum saat ini telah buat satu pusingan. Apabila jarum saat buat satu pusingan jarum minit akan bergerak satu sengatan ke sini. Sekarang, muka jam menunjukkan pukul 7, 16 minit. Apabila jarum saat bergerak satu pusingan, jarum minit akan bergerak satu sengatan. Oke. Okay? Jarum saat bergerak lalu 60 sengatan. Maksudnya 60 saat. Jarum minit bergerak satu sengatan Maksudnya satu minit. Di sini kita boleh buat kesimpulan. One minute equal 60 seconds. Satu minit bersamaan dengan enam puluh saat. Apabila murid-murid membuat soalan nanti, formula yang cikgu akan tunjukkan ini, murid-murid kena ingat. Kena ingat sampai bila-bila. Oke? Okay. Apabila soalan beri nilai minit, minta kita cari nilai saat, kita akan guna operasi darab atau tambah. Kita darab atau tambah 60. Oke? Okay. Apabila soalan beri nilai saat, minta kita cari nilai minit, kita akan guna operasi bahagi atau tolak. Kita bahagi atau tolak 60. Kenapa 60? Sebab 1 minit bersamaan 60 saat. Sebab itu kita darab atau tambah 60 bahagi atau tolak 60. Look at this question. Mother boil some eggs for 4 minutes. State the time in seconds. Ibu merebus beberapa biji telur selama 4 minit. Nyatakan masa dalam saat. Okey. Diberi masa dalam minit, minta kita cari masa tersebut dalam saat. Okey, mari kita lihat formula. Diberi masa dalam minit, minta kita cari masa tersebut dalam saat. Jadi, kita akan guna operasi darab atau tambah. Untuk soalan ini, cikgu akan guna dua-dua operasi. Supaya murid-murid dapat lihat mana operasi yang murid-murid lagi suka guna. Oke. Okay. 60 darab, 40. Okey. 60 yang ini, 4 yang ini. Okey. 4 x 0 0, 4 x 6 24. Okey. Maksudnya 4 minit bersamaan dengan 240 saat. Okey. Ini ialah operasi darab. Okey. Cikgu buat operasi tambah pula juga akan tambah 60 sebanyak 4 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali oke okay. Coba murid-murid lihat. Jawaban dia sama kan? Oke. Okay. Jadi, apabila murid-murid buat soalan nanti, murid-murid boleh pilih sama ada mau guna operasi darab ataupun operasi tambah. Next question. Soalan ini beri masa dalam saat. minta kita cari masa tersebut dalam minit. Okey, mari kita lihat formula. Okey. Diberi masa dalam saat, minta kita cari masa tersebut dalam minit. Jadi kita akan guna operasi bahagi atau tolak. Okey, di sini cikgu sarankan murid-murid guna operasi tolak. Operasi bahagi murid-murid boleh guna apabila murid-murid Masuk tahap 2 nanti. Oke. Okay. 360. Cikgu akan tolak dengan 60. Cikgu tolak sampai baki jadi sifar. Oke. Okay. Oke, okay, cikgu tolak lagi 60. 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 ikut tolak lagi 60. Okey, sekarang baki sudah sifar. Jadi kita kira berapa kali 60 kita tolak tadi. Okey, satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali. Maksudnya, nah, macam begitu. 360 saat bersamaan dengan 6 minit. Next question, oke. Okay. Diberi masa dalam saat, minta kita cari masa tersebut dalam minit dan saat. Oke, okay, mari kita lihat formula. Oke. Okay. Diberi masa dalam saat, minta kita cari masa tersebut dalam minit. Dan saat juga. Maksudnya kita akan guna operasi tolak. Oke. Okay. 200 kita akan tolak dengan 60 hingga baki dia sifat. Okey, kita tolak lagi 60. Kita tolak lagi 60. Okey. Baki 20 ini kita tidak boleh tolak lagi dengan 60 sebab baki ini lagi kecil. 60 besar. Jadi, Mari kita kira berapa kali 60 kita tolak tadi. Satu kali, dua kali, tiga kali. Maksudnya tiga minit. Baki yang ini ialah 20 saat. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.